Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku di pondok pesantren, selamat mondok nak. Demi Allah, bukan kami benci hingga membuangmu jauh ke pesantren. Bukan kami tak cinta, wahai anakku, kesayanganku. Kami bahagia melihat tangismu hari ini saat kami tinggal pulang. Kelak suatu saat kau akan merindukan tangisan perpisahan itu. Selamat berjuang nak. Nanti juga kau kan paham mengapa kami titipkan kau di pondok pesantren. Maafkan kami tidak bisa seperti orang lain memberimu segudang fasilitas dan kemewahan. Maafkan kami hanya bisa memberimu fasilitas akhirat. Jadilah pembela bapak dan ibu di hari pengabdian Allah kelak. Dengan menjadi santri, kami mengharap engkaulah yang akan mengimami sholat jenazah kami nanti, menggotong keranda kami, memandikan diri kami, dan membungkus kain kafan kami. Tak perlu kami memanggil ustaz-ustaz untuk mendoakan. Untuk apa? Bukankah nanti saat kami berbaring di ruang tengah dengan kaku, ada anak-anakku di samping kepalaku? Itulah hari kebahagiaan kami nanti menjadi orang tua. Jenazah kami teriring doa anak-anak kami sendiri. Bukankah junjungan Nabi kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, saat kita semua nanti mati, semua amal akan terputus kecuali tiga perkara. Doamulah salah satunya na. La takhaf wa la tahzana. Di pesantren sangat mengasihkan. Tempatmu teramat banyak seperti keluargamu sendiri. Pengalamanmu akan luas, jiwamu akan tegar, kesabaranmu akan gigih. Kami hanya ingin kau bisa mendoakan kami sepanjang waktu, menyayangi kami di hari tua nanti, selayaknya kami menyayangi engkau di hari kecilmu. Kami tak ingin nanti ketika jenazah kami belum dikuburkan, namun kau dan adikmu sudah menghitung-hitung harta hingga permusuhanmu terjadi. Selamat berjuang nak. Dengarkan ustaz dan semua guru-gurumu. Muliakan mereka seperti kau memuliakan bapak ibumu. Beliau-beliau adalah pengganti bapak ibumu di rumah. Selamat berproses nak. Berbahagialah. Tersenyumlah. Kelak kau akan paham maksud kami. Renungan untuk santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.